Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jawab salam penuh semangat, tapi multi tafsir. Ada jawab salam kenceng tapi bari jengkel. Kelihatan dari peserta semakin berkurang bagian belakang. Ana sing jawab salam kenceng bari bebanting. Iki ceramah dusdalu-dalu duduwaya pengajian, iki mawaya melindur turu. Tapi terlepas dari semua itu, saya lihat antusias luar biasa. Panggungnya megah, masjidnya megah, halamannya luas. Insya Allah, Allah turunkan berkah. Sialus-alus, tidak pernah ini kenceng. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin ibna Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatal khamsa amdan mutahammidan kutiba ismuhu fi babi nari jahannam. Al hadis. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, ya ayuhan nas afsu salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallul laila wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Al hadis. Wa qala ba'du ulama, bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait muttaji'an baina rajulain id atahu jibril wa mika'il wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadratil Mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, juga segenap para ustaz, lingkungan Masjid Baitus Suhada, Kampung Beberan, Desa Beberan. Insya Allah para kiai, para sepuh, alim ulama diberikan umur sing barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran, kepala desa beserta RW, RT, Satgas, BPD dan perangkat desa yang lain, insya Allah pun beliau mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ketinggalan yang sangat saya banggakan, panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan materi Allah jadikan catatan amal ibadah manawi, diberikan ganjaran sing berlipat ganda saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembawa acara yang berbahagia, juga yang sangat saya muliakan, bapak ibu hadirin, pemuda pemudi, dulur-dulur kula sedanten, bil khusus sahabat Ansor Banser, sing mudah-mudahan para pemuda pemudi sedanten sing hadir di halaman masjid puniki, insya Allah digampangakan manjing surgane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pengen manjing surga, waruh dedalane. Orang ternyasar bakal. Mamang pengen mancing surga, mam. Kira-kira wong beberan ki pantes ora mancing surga. Jadi siapa? Jadi dewek mani. Hebat ngatur ya pendek bapak tuan. Setiap manusia, siapapun diri kita, hamba Allah, walaupun yang dosanya banyak sekalipun, pasti kalau ditanya pengen masuk surga, jawabnya pasti pengen. Teh pengen mandi surga, teh pengen. Elok salat, alhamdulillah setahun rompal ya. Mang pengen mandi surga, mang aku pengen. Elok pengajian, alhamdulillah disampun libur 5 tahun. Setiap manusia pengen masuk surga itu wajar. Siapapun diri kita, jangankan yang benar-benar umat Islam model kita ini, sing di luar Islam kepengennya mesurga, cuman kadang-kadang alamatnya orang jelas. Bo, ciri ahli surga itu kedelem ning dunianya. Ia bakal jadi ahli surga sudah kelihatan ciri-cirinya. Yang pertama, wajhun malihun, wajahnya halus, manis, supel, tidak pernah cemberut pada siapapun. Kependak karo uang mesem, senajan durung diajak ngomong, tukang ojek mesem, pendak mertua mesem, pendak tetangga mesem, pendak dulur mesem, iku sing rombongan menyonyon-menyonyon cemberut neraka kabeh itu. Naudzubillahi min. Tapi terdelengnya memang ya pantas wong wadun ke ahli surga itu mesem siki melaku wong gak. Akur bohong. Penyakitnya apa? Pakai handphone ngomong dewek kan. Pantas orang-orang dulu bilang nanti menjelang kiamat akhir zaman ake wong waras kayak wong edan. Bener nih perapatan dewek cengangas cengenges suruh progo. Wila ya tonggoni miki so kependak jam walu. Awas kok. Hahaha. Lah kebaturin ngomong penyakitnya handphone. Jadi orang yang ahli surga di dunia sudah kelihatan dia tersenyum kepada siapapun. Cuma titip lamun laka wong aja mesem dedewekan. Ibadah si ibadah, stres bos. Akur bu, ibu ketemu siapapun tersenyum, apalagi pada suaminya. Tapa wadon sing cemberut ning adepan laki, sanajan doyan sholat, doyan sodako, doyan baca Quran, tapi dia cemberut gak pernah tersenyum, jangankan masuk surga di akhirat, mendak wangi surga gore bakal mendak. Bu,
Kula takon saiki coba wenten mboten wong beberan sing dadi rabi durung pernah marah ning laki. Sekalian bapak-bapak, bapak wenten mboten ibune sing durung pernah ning marah ning bapak. Kayane rombongan dimarahi kabeh. Kedeleng seramati galak-galak iki. Dia harus pakai jilbab tapi ngomong kayak beledogan. Nyeracos lah ke titik lah ke koma. Itu antun daerah keragilan, wah beberan meredomong. Komo karo uang karo bebek ke dadi tupar. Karena bebek mancing ngedek keramik bebuang ngising ini pun wui ceramah kayak ngumpul sapa baik. Setan kurang ajar, bebek kerdas sama sekolah ngising sang kesetih bayang. Macem-macem. Komo lamun itu bebek ngedek musuhnya ditetek ikut. Jeger beda lah kedosa modar kira-kira itu. Agor. Nih malam ini kula-kula pengen jadi ahli surga yang pertama. Wajahun malihun. Wajahnya gak pernah cemberut. Tersenyum, supel, bergaul, bikin orang bahagia. Ketemu siapapun kita senyum. Baru kemudian baca salam. Hehehe, assalamualaikum. Iku mau komo karo sapa ning laki biologi salam-salam macan. Diatur oleh agama. Masuk kamar baca salam assalamualaikum ya babar rahmah. Lakine jawab waalaikumsalam ya babar nikmah. Jangankan ke orang yang hidup, ning wong mati juga dianjurkan baca salam. Liwat ning kuburan, assalamualaikum ya alal kubur antum lana salafuna hubikum insyaallah taala lahikun. Itu meduduh uluk salam wong beberan. Liwat ning kuburan di ngomong dewek. Tadi boyot liwat yang aja ngeganggu dia masing-masing besar mesir aja kita makinta oleh panganan ditugal separku gomeran itu. Hei ngaku aja ngomong dewek mang sing lebih parah ana wong bungin nungsun putu liwat wiwitan gede. Apa jawabnya? Aja ngeganggu ya, itu menuju anak uang, anak bedul, anak bedul. Berarti saya nungkunnya kok amboknya bedul itu. Bo. Hilangkan model begitu. Dihilangkan nafik mekoteng. Gak mungkin dan tidak boleh. Silahkan baca salam, dianjurkan. Ketemu suami, tiap menit salam. Boleh. Laki rabi kependak tiap detik uluk salam. Monggo. Laki dodok ning sesoro umah. Laki ne dodok. Terusnya ngebatang-batang redundong. Mubazir. Ketika suaminya duduk, enak-enak duduk, masuk rumah pengen ngopi. Mancing umah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, nang ngopi nang jere rabine. Waalaikumsalam, tunggu nanti aku buatkan dan aku antarkan ke depan. Begitu gawe kopi ning lakine, assalamualaikum kopi nek kang jere rabine lakine. Waalaikumsalam, terima kasih istriku, kau memang istri pilihanku. Begitu kopi dicicipi kurang gula pahit, mancing maning, assalamualaikum anak gula tenang. Bila Rabi ini, waalaikumsalam, engkau tak antarakan sesendok. Gawa gula sesendok simpawan, assalamualaikum gulanya kekang. Bila Rabi ini, waalaikumsalam, atur nuhun nom, jadi nikmat ngopikian. Uluk salam bulak balik ke pendak, boleh. Tapi sing pusing tetangganya. Bila tetangganya pantas bocah persejodoh pada stresnya kayaknya. Sesuatu yang aneh jarang dilakukan jadinya timbulkan masalah. Yang satu nih bapak sing sangat kula muliakan, wajhun malihun. Orang yang jadi ahli surga itu tersenyum. Mancing makin kependak batur, assalamualaikum mesen. Apa kabar sehat tersira itu? Alhamdulillah menawi uripe berkaya. Itu aneh ya, menawi panjang umur ya. Insya Allah mati ngegawa iman ya. Amin ya rabbal alamin. Enak hidup kalau begitu. Haji Munawar dua musuh ni arepan berinsang orang mam arti wat kependak nak kena bilang mutang 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 mutang
kelengen kampus pokok-pokok muter sing rana ke Cimiyung Melati terus sing Sentul musuh muter maning arep ning Keragilan kependak ning kono bebualik malih gawe sempit temen hidup ini ning daerah pundak pokok-pokok atuh ning kene tak delengi garupane luar biasa iki ora patiato terus wajahun malihun wajahnya manis tendak ragem ning masjid alhamdulillah duduk bareng alhamdulillah apa sih yang kita cari di dunia ini sementara sekabeh nggih boten sing dodok-dodok ki bakal mati ki sing jilbab-jilbab sing kuning ku seminggu maning. Hari itu masih merata coklat itu menjambon gue telung di namanya kodong putih sama kesok ya urusan mati mekapan-mekapan sengaja kita tutin wadon lanang bukan ngambek bo ibu siap mati mati itu laka pengumuman lama mati itu ada pengumuman KPLN persiapan pasti rumah ini akan dicabut listriknya karena nunggak sekian bulan atau mungkin SP1, SP2, SP3 meredit motor belum bayar belum bulan debt collector teka hayane lamun model mekonon masjid kebek uang akul pada ibadah dalam sedekah berlomba ning kebaikan ternyata kematian itu rahasia tidak ada yang tahu satu weru balik sing kene mati yakin lamun demikian ana sing mati sing hadir kula yakin akan besok manjing kuburan. Ya iyalah usaha surga premen Allah. Maka malam ini kita ragem-ragem Bapak Ibu wajahun malihun. Wajahun malihun itu bukan wajah yang cantik. Duduk ula sesing ayu. Buat apa cantik judes. Masih mending perigel tapi sopan. Daripada pesek galak. Wih cablak judes pesek pendek ireng orik pisah. Ibu pengen jadi ahli surga belajar senyum dengan siapapun sesakit hati apapun yang dirasakan tapi wajah tolong jangan ada kebencian di antara kita arep sengit mese gunung tejerong bungen tapi tetap wajah tersenyum insya Allah ahli yang kedua yadun sahiyun durung-durung doeng rajab di mar borongan bunikin mah. Wis pokoknya mah telung jam sampai jam roros siap pulang mah mumpulakan tempat liang duduk payu emang kian doang aduh ya Allah kalau bicara tentang payu repayu itu tergantung sing Allah ya bu ya hari lagi musim corona si jigalah kesengaturi ngedekem bening umat pelangpang pelompong orang pogo tetangga lah keseng mati-mati acan mana. Begitu corona masuk rame sing ninggal Allah Karim sebulan sekampung kulaku keramat jati pamatang iku sing ninggal dunia sebulan 40 bu la ilah ilah asal pengumuman di pecah pondok meberan inna lillahi wa inna ilah rajul yes cair sejaga blokon sirenti hari sing nom cair sing tua mekudu mikir ya 50 tahun 60 tahun tinggal nunggu waktu entah kapan jare istilah ning Arab ngomong akan mekenen ulama ya man bidunya wastaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal apa bahasa beberani yaman bi dunya he wong kang kelawan dunya ne si wong istagola nerima ketungkul iya si wong sibuk ngurusin dunya boleh dikumpulkan sebanyak-banyaknya silahkan dibagus-baguskan rumahnya monggo tergantung kemampuan mobil gunta ganti silakan asal aja rabi sing gunta ganti bo
mati ditinggal. Kula derbe batur nasibe sejen kebenaran bocah pensugi. Gawe umah enteke 8 miliar. Aja wawaduan pakaya wong. Rumo kita buj. Dasar wadon matre itu. Lagi dongeng diriku. Ternyata dia undang saya telepon. Assalamualaikum, salam. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Malam minggu di Umawi? Nanti. Neng Anu? Ya, siap. Anak apa yang kena acara nih? Tasakuran umah ketempati dekan dadi gawinnya rong tahun setengah. Dekan tekolong miliar, Kang. Alhamdulillah, kita hebat. Kang, kita digawa ya anak sekabeh. Siap. Ngeriung digawa kabeh keuntungan, bos. Orang ngeliwat rong dina. Wotot lo ngelitar. Berangkatlah saya, istri di samping, aku yang bawa anak di belakang duduk berbaris. Ketika sampai lokasi durung mundur sing mobil mekan srong bin lawang pagere rabis gue gak premen dong wabus apa nih sing bagus umah hejar aku tenang lah 8 miliar gentek ikut ditinggal mati. Hebat, bagus, dalamnya ada kolam renang, ada studio mini, ada tempat rekaman dan sebagainya kumpul. Lah, 8 miliar gak ditinggal mati bakal nong jerabi iya Kang ya. Kremen kita ngomong makanan kok, bahasa wong ora mampu. Ari jual nek kita gegawe blaon. Berhubung ya langka besa adanya alhamdulillah. Maka ya dum sa'iyun tangane loman ke orang mau bantu. Apa maning bulan Rajab acara dikumpulkan acara Rajaban gerakan anak muda alhamdulillah. Kula doakan Rismawan Rismawati baitu suada masjid ki Allah jadikan pemuda-pemudi harapan bangsa harapan agama meneruskan melanjutkan perjuangan yang tua-tua. Mereka ke depan hidupnya akan penuh keberkahan. Ya bocah murid biasa kakan mengacak-acakan mang ngimami sing tua baik sing nomor ganti mengkone bakal mati sing tua engkau teraweh diliburakan karena sing pinternya goreng biasa pinter itu gak jaminan lancar uangnya pinter hebat belum biasa kacau balau mang untungnya dia latihan orang bulan bocah roro itu. Pembawa acara kok pernah diundang ceramah yang Tangerang salah nyebut di pembawa acara. Kami panggilkan yang mulia, yang terhormat, almarhum Kyai Haji Munawar. Tujuannya al-mukarram. Berhubung gerong di almarhum. Lah mana panggung dari kita bebongkong ceramah tuh. Terus. Terus. Sampai jam kira kuatnya. Subuh siap. Nah, jelok dadar dalu-dalu, barang-barang mati dia kosong. Tapi nuhunnya beberapa penuh baik percaya. Waktu penuh lebaran karo Jum'at. Subuh masegur dia menikin gua, nanti kembara langsung salah. Hei, ini gampang gula masubuh ke papat, itu rombongan mambu lemah kabel. Hitung puluh, walung puluh, semaklok watuk kan. Kayak guyuk nganjak tangga ke Gusti, ambekannya ada rolas balennya. Begitu mancing komat pada tua nih kon maju lah kasih gelem itu maju kan remati ke telung tahun kakang itu sing maju buku ngoklok telung bulan ya di kakang itu waduh darah tingginya loyo lah ikinnya apa masjid ke puskesmas ngapain penyakit menjero masjid akur bu wes kalau ngerap ragu-ragu ngomong ke ruang beberan uang dewek kabeh tekan kepi ke budu uang kegodaan mbak ya dun sahiyun tangane loman sebagus-bagusnya sodako kuning anak rabi mang ning wong lian loman ning rabi pelit lanang geblek akur bu itu berarti kenyataan makanan itu duit-duit doko ning peci selapakan dicolong kelangan wisis tuyul sing salah hakem akur bu. Makanya ngumbang ngelamin lagi semangat lho kebeneran itu menawa anak saya sak takon duit juga cerembut dia paling gak tuyul musim tuyul dengan kok gue tuyul yang gue jilbab
Bapaknya menguyuh-uyuh sudah merangalah. Niyadun sa'iyun, tangannya dermawan mau bantu orang. Sedekah ke agama siap, bangunan masjid siap, pondok bubar siap. Saya paling sedih ketika melihat orang meninggal dunia, apalagi ulama. Ya Allah, ratusan kiai wafat bo. Awal-awal corona datang, ulama satu persatu meninggal dunia. Walaupun sebabnya mungkin bukan semua gara-gara corona, kebetulan dia punya penyakit lalu meninggal dunia. Maka iku sedih ning handphone wiwe agup pada nangis kabeh sampai mentokaken gambar emoji warnane kuning raine ikine biru ana banyu matane netes kok. Jare kita siram kiai mati ditangisi ya baguslah. Sapa uang sing ora sedih lamun kiai mati malam yazan bi mautil ulama wa huwa munafiqun. Sapa uang sing ora sedih anak kiai wafat ninggal dunia maka dia tergolong manusia munafik. Naudzubillahi min. Jere kula bocah ari kiai mati mah wis pasti didoakaken anak muride. Pondok e akeh santrine akeh sing dipikiri masing-masing urip. Anak kiai ngeriung ngagawane motor kudanan ngaup ning pos ronda. Pendak bocah enom, ide lagi apa yai arep ngeriung gerlungan. Lah ka motor duweni orde mobil duweni motor doang, maka harus sudah ngeriung. Iku masyarakat sebeberan wajib sumbangan seumah 3 juta nokokaken mobil baru gonah kiai. Akur iya ngondek murung model akur bang. Anak kiai orang mangan delengan, makanya kula mah gampang nyerekaken nih. Lamun ning desa ku anak kiai badane kuru, keciri masyarakat pelit. Lamun ning beberan kana ustaz badane kuru-kuru, keciri wong sugih pelit. Tapi lamun kiai ustaz dilebu-lebu, alamat mahmur. Bo. Ya dun sahiyun tangane loman. Lebih-lebih nih wong tua bapak kandung, ibu kandung. Lamun mamang duit-duit 4 juta, kemudian ning rabine ngomong, "Nong, sing 2 juta gonah ibu ya, kira 2 juta bae paro sedang." Iku rabine baru melomot bebuanting, dibuanting duite kabeh wis kalian. Ndokon senang jemboke ku. Lakine ora sidang nae ibune gara-gara dimare rabine, berarti lanang laka otake. Haji Munawar lagi belajar. Contoh lamun kene iki diamplopi 12 juta. Contoh begitu nyampe umat tak bagi 3 pulang 4 juta gonang rabi 4 juta tak tabung diceleng 4 juta ning kantong gonang uang tua gonang dulur ponakan batur bukan kependak kira aku nak pokakan rokok ning batur jaluk ning rabi gengsi dong. Maka kula khawatir di bocah pondok ratusan mangan terjamin, beras terjamin mang sebulan entekin 17 juta orang pusing, klemen, singkene gulis semua nomor. Gak pun bring sang panitian itu mang. Kugo jalukinannya kegati, pengumuman pirang-pirang, kumpul setuju, setuju. Akur, akur. Barang ditagih hilang. Sampai acara peragat atau ngisi-ngisi acara kecatatan ini akeh ibu yang ngedodok hadir nyumbang moran, senek merebutan, enak gitu agur bo wadadi yadun sahiyun tangannya dermawan. Yang ketiga lisanun fasihun, bahasanya baik, gak pernah menghina orang. Orang elokan mengkafir-kafirkan orang, enggak pernah membid'ahkan sesuatu, enggak pernah kemudian yang wong kafir, munafik, setan, iblis, bukan bahasa agama yang model begitu, tapi itu golongan binatang. Bo, ada elokan bid'ah kafir kayak kula dibengikin ceramah ke enggak nurutakan guru-guru kula bengeng. Ceramah anu payu ngerorok. Ya guna lampu wong, emang ini sekedar rekaman. Ana lampu nih mana itu hajatan. Tenda ini bekas tenda dangdut.
Hei. Apa marah? No. Klemen. Kenapa buat ibadah kok repot? Sudah, jangan dipikirkan. Anak panitia nih, Pak Haji dia punten, dia berdogan. Silahkan. Tapi titip aja parek-parek. Kita nih kaget ngejengkang dong, om. Lamu dipikir karo akal makan eman, cukup beledokan 3 juta, dibakar, gawe pusing wong kering, gawe jengkel wong tua, kowe sing jantung ama ngedrek-drek gitu. Tapi kan iku kesenian guna bocah enom, ya sudah silahkan saja. Yang penting meriah, tujuannya guna agama, yang gak bikin bahaya, monggo. Dodok ning kene pembawa acara roro bocah wadon, dodok ning buri salah tempat nom. Kudunya ini kena suji, belah kena suji. Kenapa lo waduan ini bukain dewek? Paham? Nggak neko-neko kiai pengen adem ayem. Sing matek kamu uangku sombong, iku ciri-ciri ilmune setitik. Men uangku gumedet tak kabur, ciri-ciri wawasannya belum luas. Uang pengen mempinter getawaduk, rumah sana bodoh. Dikon jadi imam masjid, orang buru-buru gelem, tapi nawarah kening wong sejen. Kenapa? Mengerti Islam. Islam adalah musyawarah, memberikan yang terbaik bagi orang banyak. Kon jadi imam, kan maju kan imamin. Iya orang bisa ketemu wong bodoh, wong sejen besi, padahal mondoknya 20 tahun. Patul mu'in kawang, sarah hikam kawang, kusondok munggal piyah, ngelak tak ngejil-jil deh. Tapi orang sombong. Kan mamang mondok 20 tahun. Iya gak turun doang. Tapi bocah sikit nobi petang-tang petenteng kayak putus. Ngerutuk gue konyumen kang imam kang. Iya pagi suka pula mondok. Lah kalian emang. Gue ngimami overacting, overdosis. Rekaat pertama yakin tukang peragah. Berhadapi lu wakil yang tukang hatam puluh salam makmum lakas dijijakan pada balik kabe balik cakren imam medan ngeriung kalau kan gaya pusing hadarat kalau kan ake-ake bapak tua kula ki amin pelamunan kula asli pelamunan dirabini keragilan iku ngedoa orang kan ake hadarat orang kan ake bocah ngeriung cak satu sing diholi bapak tua saparane al-fatihah uwis. Doa robana aku ngaku jadi hasanah. Assalamualaikum wabarakatuh. Bocah berkat ku bagi cak. Weh wong desa keplok kabel itu. Di wong desa cocok. Ini kiai bener nih. Hadarat ngeriung. Ya Allah wali sewidak dalam sen kabel. Bila hati al-fatihah. 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 Overacting, overdosis. Weh bocah nom balik kabel. Kabul cak klemen. Berkat bonyok. Hari konon keluarga hadarat. Doa nih hiji 14 buka cekabe uju tempate lamun pengen dewek mekan yang jero kamar pateh hapirang ewuta bacaan doa sepirata nih kono silakan orang ngeganggu wong sejen termasuk ceramah kayak suwe-suwe bukan ngeganggu wong sejen suwe semono sedela semono hasil musyawarah berlaku dikurangi hahaha bingung bang orang sih aku dasar munaf. Terus bro, kayak begini hidup itu begitu pak. Bareng-bareng ke yadun sahiyun, wadhun maleun, lisanun fasihun. Bahasanya baik, gak pernah nyakitin orang. Dua uang batur kulitnya ireng, ada domong si bau. Domongnya sing alus, sinema kulitnya orang pati pote. Kan lebih terhormat itu. Ana sing gendut ada diledek ini jelema orang pati kuru. Ana sing kuru orang pati lemu. Ana sing pendek orang pati dohur. Ana sing dohur orang kurang pati pendek. Adem bahasanya. Iku meneng uang sing ejek tu pengen. Ana uang tu mobil bagus diledek sing akhirnya hasil orang malam senget-senget aku. Ya bagus ke utang-utang kredit baru itu sebulan 7 juta itu. Bahkan tarik jalan pusing dewek, apa begitu sing pusing? Mobil-mobil dewek, sehingga mereka itu bukan DP, sawah dewek. Tarik jalan, dek dewek, kita ngedelang doang di palang. Lagi ibadah guna apa, bu? Ibu dodok saya titi yang ngaji ya. Ganjarannya kayak 60 tahun ibadah. Balik ngomong akan sing ceramah, peragat ganjaran.
Loyong pilu gak beri ngomong sermunah mereneka. Anak petewati. Mau ke kiai ke tegur ya di ceramai je tegur je kelambine ireng je kulite ireng. Oh ibadah peragak kabe. Balik ni muka ku celak cekan orang pogo. Wes balik sini kena jalan ngomong akan uang menang be. Baca tikir bising akeh subhanallah. Sing ditek subhanallah. Sing ceramah alhamdulillah. Sing dama apa la ilallah. La tukar sabar Allahu akbar. Insya Allah seorang ngaji-ngaji pada kapok ngaji orang kaya kremen baliknya kesambet. Lisanun fasihun, bahasa yang baik, tutur kata yang indah. Kanjeng Nabi itu halus, contoh dari segala contoh. Orang lakukan kasar yang rabi gedung, lalu kerja bagus. Ya humairo, aduh si jambon-jambon merah muda kena si Aisyah lamun ngomong kini abang pada kewajan beberan kulit ireng dabang abang pada mantok tiang listrik bo mang awas sedekat tipu perempuan zaman sekarang perempuan rekayasa. Kanjeng Nabi waktu nunggang purok Isra Mi'raj iku mendaki ana wadon ayu tua genit cecelukan. Ya Muhammad undurni. Hei Muhammad dengan kita jadi Jibril. La taltafit anta ya Muhammad. Adun limo, adun limo. Jadi Nabi man gua siapa kune? Ibuku ciri dunia berpaes indah cantik uang mes tua tinggal ambruk doang gempa bumi pirang-pirang Jumat anak gempa bumi anak kerak atau wis dehem baik di lemaning bakal anak tsunami kiamat terjadi beberan paling dikit. Hei ibu beti orang bu. Wih aja ngewetan ini jemaah ngaji beberan mah adok karo laut atau karo gunung lamun meledok baru mungkin gunung adok laut adok pisan kayaknya di tengah-tengah sawah ayo berarti ini ambles blebes bidro kabeh mati kabeh la ilaha il naudzubillah amin. Makanya aja sampai ibu pengen berkah nguruti Al-Quran pun di Al-Quran itu jari Allah di Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Orang semangat teman saya itu. Meledak bu siapa? Kita merdeng. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'. Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa'afadnahum bima kanu yaksibun. Ini kepaksa rupanya itu. Allah Klementeh runya lunjak. Lamun sesetune ahli kampung pada iman takwa. Iman dalam pengertian percaya nih kekuasaan Allah. Iman dalam pengertian ucapannya terjaga baik. Iman dalam makna tingkah lakunya tidak pernah menyakiti orang lain. Iman yang sebenarnya dia punya rasa malu tidak sombong. Iman sing makna sekhususnya adalah seluruh anggotanya berpasrah nih Allah. Tidak pernah ada kesombongan dalam dirinya. Berarti iku ciri wong sing duwe iman. Teh ku ayu nih, alhamdulillah gawean sing Allah lah keayuan gak apa artinya sih lah bisa rusak mancing kubur peraga cantiknya. Adem ngerungunnya uangnya ayu omongnya halus anu uang pesek ireng di dalem teh ayu temen cuk meletek surat temen orang itu jelek pisang. Dan makanya pemuda maaf ya pemuda yang jomblo-jomblo Rismawan tolong cari istri jangan yang cantik berarti rambut bisa jelek-jelek bet. Wong ayu mau sementara tidak abadi. Enom ayu tuane jorek jelek masih mending wong jelek orang roba-roba. Enom jelek tua jelek kapan bayu? Alhamdulillah ganteng ayu kemancing kubur mau peragat kabeh. Kilamun ahli kampung iman wat takau dan takwa
tawadu merokan sombong, jabatan sementara 5, 10, 15 tahun habis, besok bisa hilang seketika. Lagi jodoh Allah berikan sesuatu hilang seketika tanpa kerana. Yang kaya jangan takabur sombong, kekayaan sementara. Hari ini Anda kaya, besok gempa bumi, amblas ini bumi, habis harta yang kita kumpulkan. Yang cantik jangan sombong, saiki ayu wis tua makoma wong sejen putu kewajiban sangkane penampakan. Wong siki mempenipuan, iki palsu. Untuk palsu, iki palsu. Kedelenge doang mencungak mengkoron pun geron mewatu. Rai putih skin care foundation. Boleh kan rabine wadon? Iyalah masalahnya. Dan anak lawatan papat gede-gede itu setiap dina mesen skin care. Allah karim teko maning paket. Assalamualaikum paket. Apa kon emang COD? Bayar di tempat kita mang 400. Oleh rong jam teko maning paket. Apa maning skin care? Guna anak yang pertama, anak roro, anak ketelu, wadon gede-gede. Papat kali papat sejuta 600 nyap-nyap kita dengan alat-alat rumah. Kira korang otak korang mikir pukulah kesengatur ceramah kita itu skincare mesen wablon ya ngurus skincare ku ya putih lah itu tapi kan penipuan wajah boleh putih bulu ireng yo angkatan kudungnya taruhan yo gelagu sih lo ketemu ke lo Eru kayu wong bengen kok ayunya alami bendrongan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin billah bi alil bad hari selawatan ke wong bener bocah ke tapi sepurik ngejengkelakan wong bengen ayu-ayu cantik luar biasa olahraga harap masak ngutu dikit ragam nih berberan kepada baik. Duh ya Allah uangnya cilik-cilik bengen kenceng-kenceng modal ibu tua ku kenceng cilik kuat muntel ngegenyal. Satu pun sing ajak kok. Wong siki kebote gede-gede penyakitan. Bayar. Wong alikan merana mrene gak motor, sing mani masih ke motoran. Dari pamer baru, motornya enak. Agar uang bengen sederhana, kulitnya juga rumahnya gak mewah, alasnya tanah. Kenapa? Uang bengen jarang kenang penyakit rematik, jadi kedokteran siang hari ada panas, malam hari itu hangatnya naik ke atas dari tanah, masuk pori-pori kaki, masuk ke tulang sumsum, masuk ke terusan. Makanya uang bengen jarang kenang rematik. Uang lemah turun itu meringkel, lah ke corona aku paling gudi. Ya bu, kenang apa? Begitu gampang obatnya. Gogodong merdeka di kenyok, panci nyapu. Mainannya sehat-sehat, gobak, rok-rokan, bentengan, gatik. Gelati warang ini sama, aku berdiputar kalengnya. Itu kan ngebun, kan? Iku nikmat selubahkan separuh mentah, separuh matang, walang dilog-log. Rada pahit, obat anti racun. Siki membelagu, siki ayam ini kegodong. Ya bread chicken kok semangannya hotdog lah ya waktu luar biasa sih beberan megegetuk bekatul jampir bocah wis bangger untung nah pengaruh wis sejak ceramah tuh ampun lah ya bapak lura ampun ya bapak pak haji pak ya boleh ceramah ke biasa sejam. Hari lama rong jam, ku ya dihitung lembur biasa.
Jadi memang pari gemukon nong celokan. Ada lihat magel kan dibuwi, kan guna rokokan begini kan mekon. Lah kita gak kira aku dulu dia perhubai, kan bina bina aja. Anggur ada di dorangan. Ya serius suaranya. Lah ya orang duit keberasa. Mereka ketemu mobil laut nama itu. Dibuka kursi bunuh lah, limang karung ya, sepuluh. Kota koning kiai ke jarang. Ya sama orang arti, ya berarti yang jelas sih, kena kebina-bina. Gak ada caprak kita kan. Terus gua. Oke, begitu bicara tentang lisan fasihun, lisannya yang baik gak boleh ngomongin jelek. Yang timbul nasihat, sing weten omongan sing bagus. Aja lo kan ngomong-ngomongaken maaf, ngomongaken uang, gibah iku status balen zina. Karo ngomongaken uang, dosane gedean ngomongaken uang. Hei, zina status balen. Karo ngomongaken uang sepisan, iku dosane gedean ngomongaken uang. Peragat ning kulite, peragat ning daginge. Alhamdulillah panitia ke pengertian ya. Tapi bingung nginume kakek. Sugi jeruk ke percuma ngeyai preng bos. Wadi kandus nih. Dia koning mobil. Ya iki mau usul. Bang bagus-bagusnya wong lanang laki. Lamun balik ning umah ngegawa oleh-oleh. Sapa wong lanang balik ngegawa oleh-oleh. Diterima rabine anake senang, rabine senang. 70 tahun dosa diampuni ning Allah. Dan dibalikin tulung wayahe. Laki ne lelungan balik ngegawa oleh-oleh. Lanang kurang pasti cerdas. Lanang lunga nih ganti baik balik gawe oleh-oleh. Ya bimbang aja sing pasar mah. Wong kita mesti tegar di kolektor. Hero rowalam. Gawe kapan helikopteran benang taleni mabur anaknya senang. Aba oleh walang, aba oleh walang. Mboki rapi nih ngomong. Iya di anaknya doang seolah-olah. Ibu nih mejorat cekel walang ini cekera kening cumuran. Wah, dong lang tau takin pusing sawah. Bo! Lagi ngomong serius sih. Kusaking wajibe wadon murut ning laki. Jadi kanjeng Nabi, lamun tak ora haram manusia nyembah ning manusia, maka tak wajibakan wong wadon kudu sujud ning laki nih. Bila perlu pang bagus si wadon, laki balik ning rumah, iku kabe dielapi sembarang ujung undas sampai ujung sikil, aja karo elap tapi karo ilah. Nang ngaji sing sawah apa salah? Hanya macam-macam, jangan sok cantik loh, jangan belagu, paham mang? Paham teh? Paham? Berarti nggak ceramah semuanya? Bungus paham tuh? Paham dorong? Nanti jundel bocah jundel. Hampuran dorong. Kok maka kembali nih pokok bahasan tentang Isra Mi'raj. Kalau bicara Isra Mi'raj, bicara kitab Darjir. Bicara kitab Salafi, kitab kuning, bicara pesantren. Ngomong akan pesantren berarti bicara mondok. Saiki ake tempat lembaga jabani pondok arane tapi jerone lah ke ngajine. Tulisannya pondok pesantren, jerone lah ke ngaji, kon narkib amin berkependak. Kok mau ngajar Darjir rumah? 6 tahun, 10 tahun, na'udzubillahimin. Nah, coba ibu lamun di anak di mondok, insya Allah dijamin. Aja macam-macam. Gimana? Lah jauh mondok mulai jelas jauh ipe, ayo dorong berro. Manusia paling sibuk kebocah santri. Tengah wong ini jadi gaji nih pangeran. Wong juga banyak selosok. Mereka yang teluk tesak dia. Kenapa teh? Jumpanya adem jauh lagi dia mantuk ngelerakan sembarang isa aja bukaan papa di papa kalau nambah-nambah lalu dia kiai depan kalau Allah jumpanya adem tak seramah ya mengajinnya iya wih maaf dia ngeganggu ya oh iya ngomong mana kelompok
kesibukan banyak adem ku sing gentong sing kira ke gentong ana nek apa kah dispenser kulkas freezer males males wadon siki mu mumbas itu mesin cuci masak medikom colok doang wetang colok doang dispenser segala gala gas tinggal ceplek doang ditinggal bari WA Facebook geseng nya juga ganti makan mana yang singar kelahir akan nuhun di Bapak Haji Alhamdulillah mana gak waras ikut deki ngelawa kantong berupan sudut selapak kan kene kak amplop putih niki jemang aja tanda nuhunnya sudah sampun tetapi guna tete jodoh tetangga bikin wih pake temen lagu mesti di gaun anak kan iya orang yang dapat manjur mesti tak terima wih guna tete wong kulanya maksa jeng iya kali maksa mah yang dipaksa tak cukup gila kalau ayam 10 meter 5 meter tekan lawang rumah jalan terpakir kutak jalan rongnya ewi pantes maksa bocah-bocah sing manjur guna selamat rongnya aku buang duit perpuluh juta gak dibayar enak juga mah terus kayak gini kayak begini bocah nuduakan manuk beo dek deweke itu manuk beo ku hebat mang selawi juta bisa fateha uang kecilik manuk beo juta tapi mengiku kreces fateha kawang itu sembarang audio sampai amin bagus bacaan amin ya tapi lah ampun nih selawi juta ya Allah ustad karo manuk beo kelek pakai hasil lebih juta mana bebok ustaz sejamur haji mingguan ke satu sewu rokok sebungkus orang desa ku pelite ke bina-bina yang desa ku laik waktu ini kena membibi nah untuk bila amen so tadi ketika bicara Isra Mi'raj yang saya bahas tiga hal satu sebelum Isra keduanya ketika Isra yang ketiga setelah Isra what happening ada apa dan yang terjadi? Oh ternyata sebelum Isra itu Kanjeng Nabi ternyata dinaik hujan nih Allah wong sing didemeni Kanjeng Nabi pada wafat Siti Khadijah rabine Kanjeng Nabi ayu prigel sugih nurut pinter bela laki nomor siji meninggal dunia suami mana yang tidak berduka makanya disebutnya Amul Husni tahun sing penuh kelawan duka cita. Bo, uang sama santri kulai di bangsa di jadwal di buyak ulah sentuang serem gak tapi juran membaik hati jomblo lupan bucah-bucah ini nih bo bo terus kok ditinggal wafat maka Kanjeng Nabi berduka sedih berholwatnya di mana nih Masjidil Haram dengan di Hijr Ismail dibantu siapa? Wong Roro. Siapa uangnya? Sayyidina Hamzah, Mama Kanjeng Nabi, Kapindo, Ja'far bin Abi Thalib, dulur misan Kanjeng Nabi, sing ngebaturi turu. Dijemput ning malaikat Jibril iku Kanjeng Nabi kok. Wong Roro ki mau ora weru. Jor dijemput, klemen dijemput karena arti Isra Mi'raj kan doa langit diijabah klemen, langit sombong bumi sombong, si langit yang duhur sombong, si bumi yang ngeser sombong pada sombongnya anu wong orwawan, anu wong tukar tak anggapnya gitu mah pada bodone elok berdebat ke wong kelok kan hukum anu je tak anggapnya pada bodone latu mari jahilan hatta tak abah hari sisi pinter mah orang bakal ngeladeni wong bodoh pegel ngeladeni wong bodoh ku jempel dinedali orang kependak jomong daki demulakan nak kemana ya boh boh lah jomong dali orang kependak anu si ngomongin pula ku seiki ake wanten-wanten rajaban pita ngeriung bid'ah nojo bulan bid'ah nikung dina bid'ah susur tanah bid'ah habis bid'ah mendekali ngati tunggu proyek kita harus bilang apa paham bu siki salah tuis macem-macem awas ning kampung-kampung wis mancing gak mondokaken anak ku ngati-hati deleng dikit sanad kiai ne anak siapa turunan sinendi mondoke nendi karo siapa mondoke anak saksi yang diajarkan jelas orang nyimpang saking ajaran Syekh Nawawi Tenara Al-Bantan syarat menjegal semakin kampung-kampung sejadah rorok sebagai delekat wawah
takdirnya kayak jaka sembung lawan si buta dan gua hantu. Dari prima kalau ampe bangun lihat tancembungnya meruh. Allah. Tersikut sebelah. Bonek itu. Kula pernah sholat ke makmum, serap di milu. Imam makmum ateraman di kota mandek dikit. Begitu anak masjid kula mampir karaku isya. Kula ke makmum isya, Allahu Akbar. Sebelah anak si manjung. Serup. Ngomong itu gerayang. Berarti jeriji kita. Tak hebat. Dia rasul kelarangan. Marah dia, kenapa Pak Jiri jari saya? Lah kamu mau ngapain gerayang itu? Mau cari apa kaki kamu? Biar nempel Pak Haji, kalau nempel setan gak masuk. Kalau masuk, sholat gak khusyuk. Dalilnya mana yang nempel telapak kaki? Kita memodok bengen dia hadis kanjeng Nabi berjamaah itu. Sing nempel bahune udu telapakan kaki. Kalau ada dari telapak kaki, siap jadi murid sampean. Wih jangan begitu Pak Haji, kan udah rapat. Kalau ini rapat kan setan gak masuk. Eh, ini kan diladeni menjegar, longan melotong. Setan meruntul bloon. Pinggir di rapat takkan di ngeblang bang. Mending liwatin bari kebelem setan. Bang, atau gitu. Silo tuh bener. Ya makanya makro, salah orang berderuan. Gua sarung doang, celana harus pakai. Ibu bukan pakai, daleman harus pakai. Kenapa? Menghormati tanah yang kita injak. Mereka silau melihat apa yang kita punya. Mun bahasa Jepangnya apa ya? Wudu jeung ngegayot. Terus jam 12. Kurang seberapa. Balik mengurusan pokok salat limang waktu, maka kula sering pengajian ku tersampaikan salat baiklah. Kalau wudu pun sing penting. Adakan pengajian masjid di mewah emang ordisi pengajian lalu masih dikira ke pengajian wong sing anak ilmune sedesa oleh dosa kabeh saking Allah laknat bakal turun sing langit kalau tidak diisi dengan ibadah pengajian menuntut ilmu gona fikih ibadah sedina-dina borokon salat koneng bo yuk selawatan yuk niat takbir ngadek. Langga Tuhanina, langga tahiyat alhamdulillah. Wanita-wanita solehah cuman ada sombong. Ibu sing ngomong kenceng selawatan bapak-bapak meneng baik dudur kawang awas dudur bisa dudur ada remehkan mereka orang kependak niat takbir niat iku premen judule an niat tuhial kostu wal kostu fil kolbi niat iku nejak nejak kuning hati dudu usoli ning cangkem atala kudu bin niati sunnatun utai ngelapadakan kelawan niat iku hukumnya sunnah diomongakan mesunnah tempat niat ning jero hati kapan? Inda takbiratil ihram ketika takbiratil ihram salat iku ciri berjamaah ciri persatuan umat Islam aja sampai wong Islam karo wong Islam ora wawuan anything problem what happening wis menang dengan ati ora sira po kita boleh mendak sing koran iku bo. Ibu salate doyan tahajud sewengi-wengi sampai subuh.
puasa sunai terus-terusan puasa Daud, Senin puasa Selasa ora, Rebo puasa Kamis ora, Jumat puasa Sabtu ora, Sabtu puasa Minggu puasa Senin ora terus berputar. Tapi ora wawuan karo wong Islam itu ibadahe ora diterima. Senajan sujud di sewang ikan, del ke batu kaya serit monyet. Uang del kirke, tasbih dibaca subhanallah, wabihamdihi, subhanallah, bil adil, sewang ik, walu pegat kabeh. Sejadah bolong bekas musruk. Sendal teh positif bekas bulak balik ning kolom. Tapi orang wawuan karo wong Islam pada wong Islam, laha ganjaran orang bakal manjing surga dalile hadis sahih la yadkhul al jannata li khatiir rahmi ora pisan-pisan nenggone gelan nang bocah pondok meku sanget tau kidiku ora bakal manjing surga wong sing megataken tali silaturahmi kaya mekaten kan tegerke kebersamaan pada sedulur ge boten panitia aja sombong pemuda. Woi, tepuk gadai sok-esok oleh kita. Namun aku wang enam ngaca, dengan gotong korsi wang sing muter uang dana wang enam, korsi ijo boleh ngerapiakan wang enam, sing ngacak-ngacak wang tua. Wang itu memangan doang ke pegawai ini. Ayo aja sombong pemuda, cirai kumul bakal hebat megawai, namun embok kita nolong masak. Orang ngeliwan terbaik kue, mau semangat sing hadir siapa? Mereka punya jasa, ibu-ibu punya jasa. Tapi kau pun jangan sombong, mak-mak. Berarti mamamu kayak pusing, lah pusing ngiri belok mana? Sering itu. Sering kiri belok ke mana? Kurang banget mak-mak ku ganti. Gua wajar tuh kurang pati jangkep otaknya, maaf. Maaf, kedengaran. Ini buktinya ya, anaknya memangan silet latih keiris tangannya, udu ditulungi tiga blak dikit gara-gara, gara-gara mau ini kemau, blak orang kan rawe wis laran dimulakan pisang waras orang kok orang bakal manjing surga wong sing mutusakan tali silaturahmi. Ibu salat tiap bengi yo silakan berjuta-juta rakaat, berjuta-juta zikir, tapi ketika terputus tali silaturahmi, maka itu semua percuma sia-sia. Mau apa matinya yang dibawa kalau tidak punya amal ibadah. Bu. Wadon lempengan kien. Allah. Lanang lempengan kien. Allah. Ku aturan main ku salat ku. Wong lanang mengeten. Allahu Akbar menjegar aja, ngincup aja sedeng, wah mati kiblat telepakan, ikini jempol lempongan gaji kuping, dampal lempongan bahu, ngaji pekeh kumokonon Allahu Akbar lana, wadon Allah lempongan ki Mang Haji, wong kita ini umur petong polo terus geser meronokku. Aja kakak ketek sergeng alami bakal cikini masih nom ya bu salah ku ngadegi mekonon sedakepi mekonon anak si mikin Allah para papa sedakep mesunor sedakep gesah salate Allah orang jadi soal. Atau sedekepin yang sebelah nih kebetulan sedekep kalau jadi soal ngadeg tergantung kejadian niat takbir ngadeg takbir gana hukume takbir ku mancingnya kauliyah ucapan kudu kerungu kurupis yang jelas alif sampai rek terakhir Allahu Akbar tapi anak hukum alif pertama aja dawa-dawa Allahu Akbar berberes karena sing dokoni wawo tengah Allahu Akbar. Ini anak bener jawab Allah bang. Orang yang kita kebiasaan anak uang rebutan jadi imam enak kita gitu, itu. Emang anak gaji ya sih itu, gawe sok emang ini.
Tanggung jawab umat ragam-ragam. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua. Kita buka lembaran yang baru. Ngerti? Apa artinya? Anak imam orang cocok meloyong gawe maneh. Kapan beres urusan? Hei, ngerti? Paham? Balik. Ale, Kanjeng Nabi oleh sholat itu mengkotun kuya seket waktu jadi 5,50 lima gaura-guran orang tahu apa-apa. Subuh kesiangan zahar asar maghrib isya kakelonan ragat lah kesini sholati wis beres niat takbir ngadeg macam pateha anak hukume bo pateha anak kita tasjid sakur muruk ngaji mingkainya kita itu muridnya mungkin yang kecil bete bese itu tasjid ting pateha wenten pinten bo 14 pinten je, terus diwarang bek. Yo ngitung ragum-ragum lah. Ibu sing ngitung kula sing ucapaken lafadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wong kon diitung je. Ayo je. Pinten ku bismillah tasdideko. Tel ning lafaz Allah, ning lafaz Ar-Rahman, ning lafaz Ar-Rahim, cekeliten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kios. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Tuhan ini kan, ibu Tuhan ini kan. Lepas pendak mau raja kan. Gak betul. Weh jadi mereka yasa virus corona boleh gaya kayak wong kafir. Jaga lagu nih lah ngerti orang sing dunia kesehatan. Aku virus ini kalau paham sekolah kedokteran orang sih aku lulus SMP belagu. Lulus saya jadi ngebahas virus kudu nih kemerki. Hei, paham. Boleh enjoy. Baik wong Indonesia merdeka boleh ulama jing. Gak betul. Yang diwajan uang Belanda itu lah kemana kiai, uang kiai bisa bisa ngajak uang gua nurut kabe, kiai bengeng, kiai sikit mesti sengiti uang, sengiti bang, awas bocah, uang bengeng ngomong makanya nanti, awas kita pendak neng kiai yang nurut bing bukan kuala, nurut sih aku neng kiai bukan, tapi sikit mesti aja, awas kita pendak kiai bukan ngejaluk selawat, lu lidah gitu, busung, bo, ibu ingat gua tentangnya neng kiai ku izin bu ya. Asalan kiai ge komo wong ngadeg sendali ke berinding. Nonton di liwat di depan rumah ustaz, ana sendali bedokrok, muter sing sawah ku. Dan sing arep diklaim ke sendali nongkrong ke kiai ke kunana ku. Dengan bekiak ning gone ku, mun wong sira terus kebake. Bekiak ku wong ya terumpah. Iku liwat di korwani muter sing buri, iku bekan terus bekiak ke doang. Kiai ku ngendok kon sorbat karo peci ning kono kono masjid ku. Bocor di dorangan korwani ku menang kabeh. Anak sorban berpeti nongkrong bu, tapi sih kini jajal bocah sejen mang. Anak kiai dodok di depan rumah gue tu sesorong mereka. Libat, mengaji waras je. Alhamdulillah. Amin dicai nonton orang nak komel yuje. Usah tahu ni nonton. Kau jangan geletak ni mesti kalau sorban di jajal bocah kita mula. Kita ni kau wudhu ni kalau kau wudhu itu balik ke masjid aja. Dah sejendol ya aje. Hilang akhlak zaman sikin naudzubillahi min. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah sing mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
hikmat terakhir, yuk kita sambung tali silaturahim serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya iman dia tawadhu, orang yang punya iman dia akan merasa kabeh milik Allah, jabatan, harta, kedudukan apapun semua hanya titipan sing Allah. Anak, keluarga, siapapun semua titipan sing Allah. Masuk ke alam kubur seorang diri tanpa teman. Rabi mati, lakinya semangat edak kata kebo. Kleneng kang, udah macet. Hari konan, bukan cowok maning. Jadi jemen ku bohong. Mamang demen rabi aja, alah sementara urip. Wis mati mau dibonceng-bonceng di pasar Ciruas. Mana tuh uang mau bonceng mayat rabi. Ngelayani mangan, lagi waktu urip dong lakinya wis mati mau ke orga dong. Ya boten kok. Dadi mongko urip, yuk kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Tiada yang benar kecuali Allah yang Maha benar, tiada yang betul kecuali Allah yang Maha betul, tiada yang Maha kuasa kecuali Allah yang Maha kuasa. Yuk pasrahkan ing Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba ning kebajikan, rangkul anak muda, rangkul keluarga agar lingkungan jadi barokah. Maka insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Kira-kira mengkotong di Buya terus sore sih manin seger enak isreleh kita nih bos. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, atur nuhun hadanallah wa iyyakum ajmain, usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang telah disampaikan. Semoga kita termasuk